Saat seseorang menangkap ular, kita selalu diperlihatkan teknik memegang kepala binatang melata itu untuk melumpuhkannya. Teknik juga diterapkan para pawang ketika menangkap ular jenis piton atau juga dikenal dengan sebutan sanca kembang. Salah satu ular jenis piton dengan nama latin Malayopiton reticulatus selama ini dikenal banyak menghuni negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Myanmar. Hewan melata dengan panjang rata-rata 1,5 sampai 6,5 meter dan berat 1 sampai 75 kg itu juga lazim ditemukan di hutan tropis, padang rumput, maupun perairan air tawar Cina, Sri Lanka, Nepal, Australia, hingga sepanjang sub-Sahara Afrika. Kasus penemuan ular piton di area hunian warga pun juga kerap dilaporkan. Biasanya, tim dari pemadam kebakaran akan turun ke lokasi untuk mengevakuasi ular tersebut. Namun, terkadang seorang petugas damkar yang sudah terlatih juga bisa terkena apes. Meskipun sudah sering menangkap ular yang ada di dekat perumahan warga, petugas bisa saja terkena kemalangan seperti digigit oleh ular yang telah diamankan. Salah satunya kisah personel tim damkar di Malaysia yang satu ini. Karena kesalahan cara memegang, tangan di petugas harus berhadapan dengan taring tajam si ular piton. Dikutip dari akun TikTok @milan.along, seorang pria dengan seragam pemadam kebakaran tampak sedang berusaha menangkap ular piton di dekat area rumah warga. Pria yang mengenakan kacamata hitam itu tampaknya sedang mendapati musibahnya. Pasalnya, saat memegang kepala ular tersebut, tiba-tiba ular tersebut menggigit tangannya. Rupanya saat itu ia melakukan kesalahan dalam memegang kepala ular. Semestinya ia memegang tepat di kepalanya, bukan di bagian lehernya. Jangan.